na'udzubillah min zalik. Itu satu kumpulan Tok Umar. Tok Umar keluar, pak campi Al-Quran, tu baik dia kak. Lepas tu, bosannya, hak masuk syaitan, hak masuk syaitan, 30%, 50% hak ni, tak ada pergi ada japi apa, ada jadi sama kita, duk gocah, duk sepak, hak ni tak ada. Tak ada pergi ada japi apa, hak ni. Ya itu pun 50% yang masuk. Ya tak sapa tanggung hidup, kum habis cindak, ya kum 50% yang kum. Kum ya kecek, kum mata, kum telinga, kum kaki, kum yang gawah. Kun tangi dia. Gagah, maka Allah gagah. Syaitan, syaitan. Nah, maka kata syaitan belakang, syaitan. Na'udzubillah, hal ni, dia buat syaitan-syaitan. Kadang-kadang kata ni 1% yang masuk kun lupa. Nah, tu. Ada 80%, 70%, semua kita ada belakang. 30%, 10%. Orang ingat pada Tuhan banyak, zikir banyak sikit, kurang sikit. Pakai bagi betul sikit, dia panggil min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh itu maka marilah kita lut kasar syaitan yang menguasai tipuan dalam kita, untuk kita bersabar dalam kerjasama tang kerkai di molek sama kita. Jangan kita tu rasa panah hati terhadap orang yang duk kerjasama kita, walau sikit sebanyak tak serupa pun kita sabar. Akan cut tang rak wang rau. Cut tang rak wang rau kita sabar benar-benar. Lepas tu kita mari kerjasama benar di cut hak mengankan. Lepas tu kita mari belanja pada Allah Ta'ala. Tolong ikhwah-ikhwah kita hak jadi mangsa kepada fitnah semasa hari ini. Usikum wa'iyya bitaqwallahi azza wa jal wa bita'atihi la'allakum tuflihun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.